Tidak seharusnya kamu lahir di dunia ini! Dasar pembunuh! Eh, Nadira, kamu udah masak belum? Belum, Pak. Kenapa belum? Kamu ini gimana sih? Bapak kan lapar. Ini kan bulan puasa, Pak. Dira belum belanja. Alah, yang puasa itu kan bulannya. Kalau orangnya terserah, mau puasa apa enggak. Tapi Bapak enggak mau puasa. Kamu ini anak kecil sok tahu. Ampun, ampun! Orang tua lapar bukan disiapin makanan, anak kurang aja kamu! Hei, Nadira! Mau kemana kamu? Ya, hati-hati dong! Ampun, Pak, ampun! Nadira! Ampun, Pak, ampun! Ampun, Pak! Sini, cepat! Ampun, Pak! Kamu kebiasaan! Setiap Bapak marah, kamu selalu lari! Apa? Kalian jangan ikut campur. Ini anak saya. Anak ini memang bandel, perlu dididik. Ampun, Pak. Masuk. Ampun, Pak. Ayo masuk. Kamu ini malu-maluin aja. Orang kan pada lihat gitu. Ampun, Pak. Ini benar-benar keterlaluan. Kalau kamu lari terus setiap Bapak marah, orang satu kampung akan ngecap kalau Bapak ini orang jahat. Padahal Bapak tidak jahat. Justru kamu yang jahat. Kamu membunuh istri saya, ibu kamu sendiri. Ampun, Pak, ampun. Ibu kamu meninggal gara-gara melahirkan kamu. Kenapa kamu harus lahir di dunia ini, ha? Dan membunuh istri saya, cintai! Kenapa? Tidak seharusnya kamu lahir di dunia ini! Dasar pembunuh! Hei! Nadira! Nadira! Itu kan anak yang tadi. Dia nangis ya. Mesti pukulin tadi sama bokapnya. Kamu gak apa-apa? Nama kamu siapa? Nadira, Mas. Nadira kenapa nangis? Ditampar sama Bapak, Mas. Astagfirullahaladzim. Dira mau nginep di rumah Mas aja ya. Dira nggak tahan ditampar sama Bapak lagi. Gimana ya? Aduh, nanti kalau kamu Bapaknya nyariin gimana? Iya. Nanti kita yang repot, sayang. Pokoknya Dira mau nginep di rumah Mas. Dira mau pergi dari rumah. Ya udah nggak apa-apa, kamu ikut aja ya, sini ya, naik ya. Maksud lu kan? Kasian anak kecil, nggak apa-apa. Yuk. Yaudah ya, sayangnya. Baik lu. Iya. Dim, apa sih? Apa sih? Gua ngeri nih, Kak. Ntar kalau kita dikira nyulik tuh anak. Ya enggak lah, lu tenang aja.
Nanti kan Nadira kita pulangin lagi. Yang penting sekarang kita tuh support Nadira, kasihan dia. Tapi awas ya, kalau lu sampai sok jadi pahlawan. Gue bukannya sok pahlawan, gue cuma iba aja sama dia. Dia disiksa gitu, lu gak kasihan apa? Nadira. Nadira mau diajak pulang ya, Mas? Alhamdulillah udah buka puasa. Kita buka puasa dulu ya. Yuk, kita doang. Nadira. Abis makan, kamu sama kita dianterin pulang aja sayang ya. Gak mau, Dira gak mau pulang. Nadira sayang, kalau kamu ikut kita, nanti kita dituduh menculik kamu. Terus kalau Mas Dimas sama Mas Raka di penjara gimana? Tapi Dira gak mau pulang, nanti Dira dipukulin terus sama bapak. Gini aja. Kalau nanti kamu dipukul lagi sama bapak kamu, kamu boleh kok ke tempat penginapan kita, ya kan, Nim? Oh iya, iya. Tapi, Mas janji dulu. Janji. Tapi, Mas anterin Dira kan? Iya. Nanti kita anterin ya. Ya udah sekarang habisin dulu es krimnya ya sayang ya. Makan ya. Asal bapak tahu ya, orang tua saya juga kaya raya, Pak. Ngomong besar, banyak ngomong. Buktinya kalian bawa anak saya. Itu karena bapak gak betul ngurus anak bapak. Apa? Kalian gak ada urusan sama keluarga saya? Lagi pula tahu apa kalian soal keluarga saya? Hah? Kalau aja saya gak kasihan sama anak bapak, bapak udah saya hajar, toh. Betul, Mas. So jago. Orang macam dia tuh gak pantas jadi orang tua, tau gak? Udah.